penyakit Ahmi Ahmar dan menghidapi penyakit buah pinggang. Ini antara kisah yang sumber kini paparkan dalam segmen Sentuhan Kasih kali ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itulah yang dialami dua pekerja filem yang bernaung di bawah Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia atau Profima sejak sekian lama. Mengambil inisiatif menziarah dan memberi sumbangan daripada Menteri Besar Selangor Incorporated MBI, sumber kini menjalankan amanah untuk menyatuni insan-insan ini. Tidak banyak, tetapi membawa erti bahawa kita harus menghargai dan menyatuni insan ini. Temui dua insan seni, Amran Abdullah yang menghidapi penyakit angin ahmar atau stroke dan Muhammad Azhar Haji Hamzah yang menghidapi penyakit buah pinggang dan memerlukan dialisis sepanjang hayat. Dulu bekerja sebagai kerumunan lebih spesifik ya, GBG operator. Saya sudah berkecimpung dalam bidang ini lebih 30 tahun. GBG itu sebenarnya sebiji kerana tapi duduk atas skrin. Itu untuk kegunaan konsert ataupun untuk buat video klip ataupun filem. Oh, cabarannya kadang-kadang pasal kita kena tingkatkan kemajuan kita daripada satu tahap ke satu tahap. Pasal ramai orang-orang daripada bawah ni akan bekerja lebih dari kita. Jadi kita kena petikkanlah kita punya keupayaan untuk bekerja. Okey, saya sebenarnya dapat penyakit dia panggil ni stroke sebelah badan sejak bulan 5 2023. Memang pendapatan tu tersekat kejarlah pasal kerja. Lepas tu saya sebenarnya freelance, lepas tu ramai lagi pekerja daripada bawah datang naik atas. Jadi memang susah sikit lah bekerja sebagai freelance ni. Untuk kerja filem dan untuk kerja freelance, saya cadangkan supaya mereka ada backup career seperti meniaga ataupun sumber pendapatan lain, kerana kita nak bergantung dekat nak bergantung dengan sumber yang ada sekarang ni memang susah. Pasal kita tak tahu masa depan kita sama ada kita ni sihat ke tidak. Kalau boleh, carilah pendapatan yang lain. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada untuk kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih kerana prihatin kepada keadaan pekerja-pekerja filem dan rakyat Selangor. Kami menyelami pula kisah kehidupan Muhammad Azhar Azman atau dikenali sebagai Usu. Beliau telah berkecimpung dalam bidang penulisan skrip lebih 25 tahun. Bapa kepada dua orang cahaya mata yang berasal daripada Taiping Perak ini masih aktif dalam bidang ini meskipun menghidapi penyakit buah pinggang sejak tahun 2019. Saya dah berkecimpung dalam dunia seni ini dah 25 tahun dia. Saya banyak buat skrip untuk drama dan filem dan buat still fotografi. Saya banyak buat skrip untuk cerita-cerita macam-macam jenis ni lah, tapi banyak untuk drama. Suami Kuli Seberang, Playback Sapu, still foto untuk filem. Untuk gambar-gambar promosi dia. Pengalaman kerja banyak, maksudnya saya banyak buat apa ni untuk skrin ni. Jadi macam
kena bersaing banyaklah dengan freelance lain untuk buat skrip ni. Cabaran dia lah. Yang pengarah dengan Kapten Hei Makno dengan Anak Juli Dahlan, nama apa lupa lah saya pun. Cabaran ni. Kena banyak buat research lah. Kena bercampur dengan orang, kena banyak buat research, kena banyak ini maksudnya kena banyak tahu pasal masyarakat lah, kita nak buat cerita masyarakat macam tu kan. Saya mula sakit tahun 2019. Kaki luka dan kena operation. Dan yang terbaru ni saya kena sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang dah ada start dialisis lah 3 bulan lah. Jadi ada dapat bantuan, maksudnya kawan-kawan macam tu lah. Kerja macam tu juga lah, saya pun menulis ni, tapi kadang-kadang lah tak apa-apa sihat. Pada yang masuk bidang ni, kita sebagai freelance ni, kalau yang banyak freelance ni, sebab semua banyak kerja ni freelance. Jadi dia orang kena ni lah, kumpul duit, simpan duit lah, takut jadi sakit je ni, kita susah kan. Kita tak ada gaji tetap, dah ada pendapatan tetap. Sekarang Fofima dah ada pekeso lah apa semua tu, mungkin dah apa menambah baik lah untuk freelance ni. Jadi kena banyak menabung, banyak ni lah. Ataupun kalau boleh buat cari apa sampingan, kerja sampingan selain daripada kerja ni. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor, kepada MBI dan Sumber Kini serta Profima kerana prihatin membantu warga-warga sini yang susah kan. Saya ucap terima kasih banyak-banyaklah. Semoga berterusanlah usaha ni. Saya bagi pihak Profima sangat-sangat terharu dan juga mengucapkan setinggi penghargaanlah kepada MBI khususnya yang memberi sumbangan kepada pekerja-pekerja belakang tabir ini dan juga yang telah diusahakan juga bersama Sumber Kini dalam usaha menyampaikan bantuan kepada kru-kru filem, pekerja belakang tabir ini sebenarnya sumbangan kepada sektor industri filem tu sangat besar sebenarnya sumbangan, dan mereka adalah antara jumlah yang paling ramai dalam pekerja filem di Malaysia ni. Jadi apa saja yang dibuat oleh MBI itu adalah suatu yang cukup bermakna untuk kami, dan juga kami mengharapkan supaya lebih banyak lagi sumbangan diberikan selepas ini, membuka mata banyak pihak supaya mengenang jasa-jasa semua pekerja-pekerja filem. Tanpa pekerja sebenarnya takkan terhasil sebuah filem yang akan dapat memberi impak kepada penonton dan juga masyarakat negara kita. Jadi saya rasa apa yang diusahakan hari ini sangat-sangat berjasa kepada Profima dan ahli-ahli. Harapan kita kepada Kerajaan Negeri Selangor sebenarnya banyak benda sebenarnya, sebab kita belum lagi dapat rapat ataupun berjumpa dengan Kerajaan Negeri Selangor bahagian pentadbiran, khususnya kepada Menteri Besar itu sendiri. Kita memang ada, kita punya rancangan untuk berjumpa, sebab yang pertama kita nak memperkenalkan organisasi Profima itu sendiri, peranan dan juga tugasnya, apakah impaknya kepada pekerja-pekerja filem. Yang keduanya kita nak tengok apakah bantuan yang kita perlu di samping Kerajaan Pusat. Kerajaan Negeri Selangor juga adalah suatu yang cukup penting bagi kita, sebab kebanyakan pekerja-pekerja filem ni memang tinggal dalam negeri Selangor. Selangor dan wilayah persekutuan. Jadi sudah tentulah Selangor, negeri Selangor itu sendiri mempunyai makna yang besar kepada pekerja-pekerja filem, dan kita harapkan akan ada kerjasama lah di antara Profima, pekerja filem dan juga dipandang oleh pihak pemerintah Kerajaan Negeri Selangor. Dalam pada itu, Ketua Tanggungjawab Social Corporate Menteri Besar Selangor MBI, Ahmad Azri Zainal Nor berkata, dengan serba sedikit bantuan yang disalurkan kepada pekerja balik tabir ini menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri yang terus komited bersama Sumber Kini dalam menjayakan CSR yang sekaligus menjadi medan buat MBI untuk menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Untuk maklumat semua, program Sentuhan Kasih di antara MBI dan juga Sumber Kini ini dah berjalan, dah masuk musim ketiga. Biasanya kita buat ketika bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Saya ingat lagi pada tahun yang pertama itu program ini dijalankan dengan kerjasama dengan daripada Sumber Kini dan juga kontak daripada Sumber Kini. Pihak MBI telah
menyumbangkan kepada beberapa orang artis veteran. Yang pekerja Profilma, yalah, ini isu pekerja-pekerja filem ni memang banyak diperkatakan mereka tidak ada penggajian yang tetap. Kadang-kadang caruman KWSP, Soksu ada bermasalah. Jadi dan tak ada siapa yang nak membela mereka ni, dan bagus kita ada sumbangan-sumbangan sebegini yang menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri dan MBI kepada mereka. Sumber kini mewakili Menteri Besar Incorporated MBI turut menyerahkan sumbangan berupa barangan keperluan asas serta sedikit sagu hati kepada kedua-dua penerima, iaitu Amran Abdullah dan Muhammad Azhar Azman. Pemberian sumbangan ini sedikit sebanyak menunjukkan keprihatinan pihak Kerajaan Negeri Selangor serta MBI kepada para penggiat seni tanah air yang memerlukan.